Kemudian dinasti Umayyah, yang dinasti Umayyah ini memerintah selama 90 tahun. Dan selama pemerintahannya itu memberikan dampak yang sangat bagus terhadap peradaban Islam. Banyak sekali peradaban, banyak sekali kemajuan yang diberikan Bani Umayyah ini terhadap peradaban Islam, yaitu dalam bidang politik, pemerintahan, ekonomi, sosial, maupun keagamaan dan pendidikan. Kemajuan peradaban di bidang yang dipengaruhi yaitu yang pertama di bidang pemerintahan. Di bidang pemerintahan ini dalam menjalankan kekhalifahannya atau pemerintahannya itu dibantu sekretaris untuk memperlancar pemerintahan tersebut. Yang pertama itu meliputi Khatib Al-Sail, Khatib Al-Jun, Khatib Asisusah, dan Khatib Al-Fati. Khatib Al-Jun ini bertugas menyelenggarakan ketentaraan. Kemudian Khatib Asisusah ini bertugas menyelenggarakan keamanan dan juga ketertiban umum. Kemudian Khatib Al-Fati ini bertugas sebagai menyelenggarakan hukum di masyarakat atau ketertiban umum. Kemudian yang kedua itu di bidang hukum. Dalam bentuk hukum itu, dalam bidang hukum ini membentuk lembaga hukum yang bernama An-Nizam Al-Qadha, yaitu di sini itu bertugas untuk pengorganisasian kehakiman. Kemudian ada pengaruhnya di bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi ini memberi pengaruh yang sangat bagus karena banyaknya negara-negara yang dipatuhkan sehingga memungkinkan untuk mengeksploitasi perekonomian yang ada di negara-negara tersebut. Dan juga perdagangan pada masa ini berkembang sangat pesat. Kemudian di bidang keagamaan dan juga pendidikan, pada masa pemerintahan dinasti Umayyah ini, bidang keagamaan dan juga pemerintahan itu berkembang sangat pesat, yaitu berdirinya banyak sekali sekolah-sekolah, juga Damaskus menjadi pusat berkembangnya ilmu pengetahuan. Berkembang juga ilmu Al-Quran, hadis, terus penyempurnaan penulisan Al-Quran dan juga seni dalam membaca Al-Quran. Kemudian ini ada peta Bani Umayyah atau peta Umayyah di Damaskus. Ini merupakan gambaran dari Masjid Agung di Damaskus. Kemudian ini salah satu contoh gambaran dari Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan. Kemudian selanjutnya ini merupakan makam dari Muawiyah bin. Baik, dari penjelasan yang sudah Ibu sampaikan tadi, apakah ada pertanyaan? Baik, apabila tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu akan membuat beberapa kelompok, di mana kelompok itu nanti terdiri dari 2 orang di setiap kelompoknya. Jadi setiap kelompok
digeser ke temannya dan lainnya. Nanti teman yang lain bisa mencentang untuk pertanyaan yang akan atau ingin dipertanyakan. Kemudian kapan terdirinya Bani Umayyah?